Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Banten Android, balik lagi bersama saya Jibaiji di channel ini. Jadi, untuk di video ini saya akan sedikit berbagi trik tentang Instagram. Trik ini mungkin bisa kalian terapkan di semua ponsel Android yang kalian miliki. Trik yang saya bagikan kali ini yaitu cara menonaktifkan fitur video play otomatis di Instagram. Jadi, kalau kita ingin memutar video di Instagram, kita cukup klik tab play dan baru bisa menonton videonya. Contohnya seperti ini ya sob. Nah, itu dia ya sob. Sedangkan cara untuk menonaktifkannya di sini saya pakai Instagram Mood yang sebelumnya juga saya sudah share di channel ini juga. Jika kalian ingin memasangnya, kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Nanti saya sediakan link di deskripsi ini ya sob. Jika kalian sudah memakai aplikasi InstaMood, lalu untuk menonaktifkan video play otomatis, kalian cukup tap dan tahan logo kamera di atas sini. Nantinya akan ada notif play otomatis dinonaktifkan. Contohnya seperti ini ya sob. Setelah play otomatis dinonaktifkan, kalian bisa pilih salah satu video yang ingin kalian play. Mungkin caranya cukup simple itu ya sob. Dan mungkin itu saja ya sob yang bisa saya bagikan kali ini, trik yang sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.